Mungkin sebagian dari teman-teman merasa bingung melihat settingan DNS pada Mikrotik muncul DNS Dynamic Server. Seperti ini contohnya. Teman-teman tidak usah bingung, untuk menghilangkannya cukup mudah. Tinggal menuju IP DHCP client. Nah, di sini ada setup DHCP client-nya, use pure NTP-nya atau use aja DNS-nya. Di sini kita bisa uncheck use pure DNS-nya. Oke, otomatis untuk dynamic server-nya akan hilang. Hal ini biasanya secara otomatis ketika kita melakukan setup DHCP client, otomatis untuk user use pure DNS-nya itu otomatis tercentang agar tidak muncul di dalam server. Teman-teman cukup uncheck use pure DNS-nya, otomatis dynamic servernya tidak akan muncul. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.